asik bro suasana nih bro, ya Allah. Kecelakaan bro. Kecelakaan di jalur Nganjuk Bojonegoro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejo song anjuk bro. Ini saya ke arah Bojonegoro. Saya pengen mereview. Waduh. Bentuknya bro. Ya Allah. Saya ke arah Bojonegoro ini ya bro. Sorry. Di belakang saya itu Pasar Joso. Saya pengen mereview jalurnya. Bagaimana jalurnya Bojonegoro Nganjuk? Ternyata seperti ini. Kantor Desa Musilor. Waduh, bentuknya ya Allah. Parah poli. Kepala Desa Musilor, oh my palurae. Lah iya no pom ho. Bro, saya mampir ke pom bensin dulu. Tadi beli bensin masih belum penuh sedikit. Soalnya saya beli bensin eceran. Jadi setimbangannya mikir bro, iki soalnya mari ngono perjalanan lewati alas ya bro. Jadi bangane mikir tak penuhi. Waduh, dalane kok ngene bro. Ini nanti kalau Bojonegoro tembusnya ini ya, Temuayang ya. Tak salib kayak bro, ora ketok ngarep. Jalannya rusak bro. Ini kayaknya masih daerah Nganjuk ini, belum Bojonegoro ya. Sing dilewati soalnya truk gede-gede bro, dalane makanya rusak. Nah, truk sak ini lewat rene ya mesti ae.
Arko Mbah Wo ngisor asem. Duh, ajur dalan iki bro, sumpah. Wis, wis. Opo iki anu ya? Apa ada dibangun boy apa? Sambi kerep. Sorry bro, ini tadi jalannya agak rusak makanya saya potong. Ini sudah agak landai ya, aspalnya sudah agak mulus walaupun agak sedikit gelombang-gelombang, tapi lumayan lah daripada tadi. Oh ini batu gunung ini kayaknya bro, ada warung-warung juga. Wih sangar bro. Bojonegoro, Bendungan Samantok. Oh iki yo, opo iku Bendungan Gongsing? Wah, asik bro, suasana nih bro, ya Allah. Jenenge Bendungan Gongseng ya bro. Yang ini apa itu sing mari diresmekno Presiden Jokowi kapanane? Iki kaya eh. Sip. Masih jalur eh. Wene kapan-kapan tak karo bojoku ini. Jalurnya lebar bro, lari dari sini bro. Ini jalur bendungan yo, masih dekat bendungan. Asik rek, kapan-kapan mana mah tak lewat kene bro, tak vlogin bro. Ini waktunya sudah mepet. Nah ini bus Nganjuk Bojonegoro, ini dari terminal Bojonegoro ini. Hati bro, bendungan bro. Ini masih ada orang bekerja, ini lah berarti belum jadi. Masih belum 100% kayaknya. Wes kapan-kapan lah tak lewat sini lagi bro. Tak vlogin bendungannya. Saiki aku tak fokus nge-vlog jalannya bro. Ini sudah mulai masuk hutan jati bro. Antara Bojonegoro, antara Nganjuk Bojonegoro ya. Soalnya saya dari Nganjuk. Oh enak bro, adem bro. Aspalnya lumayan loh bro ini. Daripada yang di pasar mana tadi, Rejoso tadi, yang gelombang-gelombang ini, mendingan ini loh. Ngabuburit tuh enak ini bro, kayaknya bro. Aspalnya tambalan, cuma tambalannya enggak iki ya, enggak. Maksudnya enggak nemen lah. Bener tambalan cuma enggak nemen. Maklum ini jalur hutan. Wah enak bro, suasananya bro.
Terus di depan nanti ada bendungan juga, bro. Namanya Waduk Pacal. Itu sudah lama kalau itu bendungannya, bro. Mau ngevlog ke situ belum jadi-jadi aja, bro. Kalau sudah lodang waktu saya tak ngevlog ke situ, bro. Tapi sayang ya, lampu penerangan jalannya tidak ada. Jadi kalau malam mungkin gelap di sini. Enak, bro. Adem bawane, enak. Duh, nomah di kene. Ada rumah, bro, masyarakat. Terlalu ekstrim ya jalannya itu, kayaknya nggak terlalu ekstrim kayaknya sih, bro. Soalnya saya juga pertama kali lewat sini. Kalau yang di jalur mana tadi, jalur Pacet kan, Pacet Mojokerto itu loh, yang dari Malang itu kan ekstrim. Kalau dari Pacet itu naik terus, kalau dari Malang itu turun terus. Wes. Ya Allah, api Tapi sayang aspalnya ini ya agak parah ini, bro. Bergelombang-gelombang terus, lubang-lubang. Ya Allah, api wisata alam Goa Grojogan Putri Ayu. Masuk ke sana kali ya. Akan naik, bro, jalannya yang ini, bro. Oh iya ya. Ini kalau dari Nganjuk tadi ke Bojonegoro kalau lewat hutan ini berapa jam ya? Saya mau enggak ini, bro. Aduh. Wah, ini sudah mulai berkelok-kelok, bro. Naik cuma enggak begitu ini. Enggak begitu ekstrim. Jalannya sepi, bro. Mobil-mobil loh, gak ini kok sepi, oh. Kecelakaan, bro. Kecelakaan di jalur Nganjuk Bojonegoro. Mobilnya anyar ini, gue tau.
Kalau lewat sini hati-hati ya bro, apalagi kalau yang belum hafal medannya. Mulai dari ini ada sudah ada ini bro, lampu penerangan jalan. Gak tahu ini malam fungsi apa tidak. Koyoknya kok sih, apa? Pakai solar panel solar. Nah, ini aspalnya enak, bro. Mulus ini aspalnya, bro. Enggak kayak tadi yang pas waktu mau naik ke sini itu. Agak bergelombang terus lubang-lubang. Sudah masuk wilayah Bojonegoro belum ya? Terus yang jalur kayangan apa sih? Waduh Pacal itu nanti sungguh kali lewat kayaknya aku bro, sumpah rodol lali aku. Jalannya enak bro. Selamat datang, oh ya sudah, Paceng Bojonegoro bro. Ini jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Baik bro, gak ketok soalnya ngarep. SMKN Negeri Temayang, SDN Paceng 2 Bojonegoro. Sip, sudah masuk wilayah Bojonegoro bro, alhamdulillah. Wis dalane enak bro, sumpah. Unit penerangan jalannya lontong padang dijelasin begini. Sangar bro pemandangan, ya Allah, gunung. Sini anu ya, pemandangannya itu sawah gunung, masih kasih
gak rugi aku lewat kene. SDN Gondang 3 Pajeng itu apa bro? Kecamatan loh eh. Apa nih arah nih kelurahan apa bro? Kecamatan ini gak salah temen lu temayang yo. Aku gak pake apa bro. Coba saya ngerti sampean komen deh misor. Akan naik jalannya. Ternyata sih lumayan aduh bro. Oh sono di sorry bro, baterai saya barusan habis. Ini saya pakai power bank. Ini masih di Gondang ya, terminal petek Gondang. Gondang Sekar Caruban belok kiri. Aduh. Sorry. Saya belok kanan ke arah Temayang. Gedung Sumber, Kecamatan Temayang. Lah ini sudah sampai Temayang saya. Gedung Sumber, Kecamatan Temayang. Suasananya. Kalau teman-teman ada yang rumahnya sini ya, yang lagi ada di perantauan, ini buat tombok kangennya. Tak vlogno desamu, Gedung Sumber. SD Negeri Gedung Sumber 1. Tombok kangen bro, sing sampean merantau, sing omahe Gedung Sumber Temayang. Agak naik ini bro.
lumayan anu ya, lama ya. Mulai dari Nganjuk tadi. Warung Mbok Dewi. Oh, iku sing warung iwak wader ya. Oh iya, Bro, iku iwak warung wader anu wader kali. Kok kapanane ada yang posting di Facebook? Kayaknya warung itu, Bro. Wader kali. Jadi ikannya itu ngambilnya dari ini, dari bendungan apa nih arani, waduk Pacal. Wader kali namanya. Pengen runur ya. Pengen kapan-kapan nih. Ya. Karo bojoku. Wah, naik dalan nih, Bro. Jadi ini keadaannya ya, Bro. Alas Bojonegoro. Nganjuk Bojonegoro pada siang hari ini. Hati-hati, 100 meter ada proyek. Proyek apa ini? Kurangi kecepatan 30 km per jam. Oh. Jembatan, Bro. Mungkin mau dilebarin mungkin. Oh, terus nanjak ini, Bro. Jembatan ini nanjak. Baru ngopo mana? Membuka kecil lah, karena aduh nih Bro, karena sepanduk ya Bro. Ini kayaknya belum ini ya, belum lewat jalur yang ke bendungan Waduk Pacal ya. Jalannya kelok-kelok, cuma nggak begitu ekstrim, masih ekstriman di jalur Pacet, Malang Pacet, Mojokerto itu ekstrim, ekstrimnya Jawa Timur. Suasananya asli, Bro. Kondisi sore,
nggak begitu panas, lewat jalan begini itu asik. Betul apa iki? Nggak begitu ekstrim, harus hati-hati ya bro, jaga keselamatan, tetap waspada, berdoa. Waduk Pacal bro, Waduk Pacal Bojonegoro. Jadi kalau belok ke kiri sana itu Waduk Pacal. Kapan-kapan tak vlogin bro, tentunya setelah ini ya, puasa ya. Aspalnya lumayan loh bro, mulai dari bendungan mana tadi, gak terlalu rusak-rusak, gak terlalu apa, gelombang-gelombang, terus tambalan juga jarang. Bojonegoro lenyer jos pokoknya wis sip. Ya lumayan kalau banyak bocor di bendungan tadi, ada sudah lumayan jauh loh sini. Usahakan di apa, dicek betul ya kalau perjalanan jauh itu, terutama roda bensin. Itu harus benar-benar dalam kondisi fit. Gak bisa bayang nih coro bocor nih gini bro, polanya piye terusan. Wih sangar bro, ini kayaknya turun loh ya, turun ya. Selamat datang. Oh masih desa Kedung Sumber bro, masih yang bro. Ini berarti masih desa Kedung Sumber, kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Nah ini kayaknya aspal lawas sih. Kayak aspal lawas sih. Pecel lele tombol lesu. Ora dipangan yo ora luwe, ora warep. Ini ayam bakso. Iya bro, ini aspal lawas bro, gelombang-gelombang. Ini sudah Temayang ini kayaknya bro, depan ini kayaknya pertigaan Temayang ini.
desa apa iki mau. SDN Kedung Sari. Ada sipus. Saya dulu lewat sini itu pas masih sekolah, bro. Sekolah SMK kalau nggak salah itu. Itu lewat sini sampai sekarang baru lewat sini lagi. Jadi malum kalau apa? Enggak hafal daerah sini ya. Masih sih, masih ingat-ingat sedikit. Oh, jalan ini. Apa? Tempat ini cuma ya lupa desa-desanya. Saya ke arah Temayang ya, bro. Terminal Temayang. Dander kalau lurus terus itu Dander, kalau ke sana itu ke Sugiwaras. Nah, ini terminal Temayang. Oke. Alhamdulillah sudah sampai Temayang, bro. Jadi sekian dulu ya, bro, video saya tentang menyusuri hutan Bojonegoro pada sore hari ini. Suasananya seperti itu. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe seperti biasa, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.